Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi video tutorial cara untuk mengatasi TV Android tidak mau connect atau tidak bisa terhubung ke jaringan WiFi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Cara yang pertama, jika di TV Android teman-teman mengalami masalah tidak mau connect ke jaringan WiFi atau ke jaringan internet, mencoba masuk dulu ke bagian menu pengaturannya pada remote seperti ini, kemudian pilih di bagian frekuensi perangkat teman-teman ya. Teman-teman pilih di bagian frekuensi perangkat. Nah teman-teman, di bagian ini silakan teman-teman atur dulu ya, atur dulu untuk di bagian tanggal dan waktu ini. Di bagian ini teman-teman pastikan memilih di bagian gunakan waktu dan jaringan seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian gunakan format 24 jam teman-teman pastikan dalam keadaan aktif ya. Nah setelah teman-teman setting untuk ke bagian tanggalnya, dan teman-teman coba sambungkan lagi ke jaringan WiFi atau juga ke jaringan internet seperti ya. Untuk cara yang pertama, lanjut ke cara atau juga tips yang kedua. Nah untuk cara yang kedua teman-teman masuk lagi ke bagian pengaturan, kemudian pilih lagi di bagian menu frekuensi perangkat lagi, kemudian langkah teman-teman perhatikan ke bagian bawah. Nah, di sini akan menemukan di bagian menu nyalakan ulang. Nah, langsung saja teman-teman klik seperti ini. Nah, silakan teman-teman pilih di bagian nyalakan ulang. Nanti untuk TV-nya akan mati dan akan menyala lagi dengan sendirinya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, setelah menyala silakan teman-teman coba sambungkan lagi untuk TV Android-nya ke jaringan WiFi. Itu untuk cara yang kedua teman-teman ya, dengan merestart ulang untuk di TV Android kita. Kemudian untuk cara yang ketiga teman-teman, di sini coba teman-teman matikan dulu untuk TV-nya ya, teman-teman matikan dulu untuk TV-nya. Kemudian silakan teman-teman cabut juga untuk di bagian listriknya. Jadi diamkan dulu untuk TV-nya dalam keadaan mati dan dalam keadaan tidak tersambung ke daya listrik. Jadi itulah teman-temannya untuk tiga cara mengatasi TV Android tidak mau terhubung atau juga tidak mau tersambung ke jaringan WiFi atau ke jaringan internet. Jika ada yang berhasil atau belum berhasil, silakan nanti teman-teman tuliskan saja di kolom komentar. Video ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.